أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على حضورنا في هذا المجلس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين إن شاء الله. Beliau mengawali dengan salam, kemudian bersyukur karena dihadirkan di tempat yang penuh barokah, dan mohon pada Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Dan kita bersyukur pada Allah karena hadirnya kita di sini merupakan keutamaan dari Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahdarana nas'aluhu nas'aluhu subhanahu wa taala kama ahdarana an yu'tiyana khairatuh. Dan kita mohon kepada Allah, seperti halnya kita dihadirkan di tempat baik, maka kita minta kepada Allah supaya diberi kebaikan-kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal Tuhan kita. Dan dengan berkat Nabi Muhammad kita mengenal Islam dan mengenal iman. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi salatan nakunu biha min ahbabi. Mudah-mudahan salawat serta salam yang kita limpahkan menjadikan sebab menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin. Di hadal majlis mubarak alladhi yusamma ahbab al-Mustafa, nas'alullah an yaj'alana min ahbab al-Mustafa. Dan di majlis yang mulia ini ahbab al-Mustafa, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai al-Mustafa. Wa man hum ahbab al-Mustafa? Siapa mereka yang mencintai Nabi Muhammad? Ahbab al-Mustafa hakikatan ahbabullah. Orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Al-Mustafa adalah hakikatnya orang-orang yang dicintai dan dicintai Allah. Karena yang dicintai Al-Mustafa adalah Allah. Karena yang orang-orang yang dicintai oleh Al-Mustafa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bertanya, apakah kami termasuk kelompok orang yang dicintai oleh Al-Mustafa? Nahnu fi majlis ahbab Al-Mustafa bila kalam, lakin asa an takun haqiqatan ahbab Al-Mustafa. Kita sekarang berada di majlis ahbabul Mustafa, tapi kita minta mudah-mudahan betul-betul kita menjadi orang-orang yang dicintai Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وأعظم وصف لمن يحب أحدا أن يتشبه به. Dan sifat yang terbaik untuk membuktikan cinta kepada seseorang, maka orang tersebut akan mengikuti orang yang dicintai. فإن من أحب أحدا تشبه به. Karena orang yang mencinta seseorang pasti akan meniru orang yang dicintai. ومن أحب أحدا كان معه يوم القيامة كما جاء عن سيدنا محمد. Orang yang mencinta seseorang maka dia akan bersama orang yang dicintai di umur kiamat seperti hadis yang disampaikan. Hatta fi alam dunia hadha ma tashabbah man tashabbah bi ahad illa lamma ahabba wa ta'allaka bi qalbihi. Dan di dunia ini tidak ada orang mengaku cinta pada seseorang kecuali saat dia mulai hatinya condong pada orang tersebut dan akan mengikuti orang yang dicintai tersebut. Fatara man ahabba ahad nusallal alaihi wa kan fasik au munafik au la'ib yatashabbah bih min ghair ma yash'ur min quwwat mahabbatihi. Contoh banyak orang yang menaruh mahabbah yang salah seperti orang-orang fasik, na'udzubillah min dzalik. Mereka cinta orang-orang fasik, orang yang na'udzubillah min dzalik. Mereka kadang-kadang meniru, bahkan enggak sadar menggunakan semua keinginan itu persis seperti orang yang dicintai, gaya hidupnya, kehidupannya, pakaiannya meniru orang yang fasik tersebut. Bahkan kadang-kadang orang ngikutin orang yang dicintai tanpa dia sadar. Lakin min hawalan idrukun dalik. Hada amal haraka mithlu fulan. Hada yilbas mithlu fulan ila marza. Tapi orang-orang lain kadang-kadang bisa melihat, oh dia ngikutin fulan, dia tiru-tiru fulan, dia ngikutin orang yang dicintai fulan. Fatara ila ahad ahad yilbas mithla lubsi. Bahkan kadang-kadang kita tahu orang yang cinta seseorang ikutin apa yang dipakai orang. Ya, ini mithla hilakada. يعني mencukur rambut seperti mencukur cara gaya rambut orang yang dicintai. Hatta yatakallam mithl kalam. Bahkan kadang-kadang bicara dengan gaya bicara seperti orang yang dicintai. Bahkan kadang-kadang cara bergerak dan bertindak lakunya persis seperti orang yang dicintai. Dalam jalannya dia ikuti cara orang yang dicintai. Kenapa?
karena dia mencintai orang tadi. Lakin yakin anna man ahabba ahadan huwa ma'ahu yawmal qiyamah. Tapi ketahuilah dengan yakin bahwa orang yang mencintai siapapun yang dicintai, dia pasti akan bareng di yawmal qiyamah dengan orang yang dicintai. Fal aula anna ahabba man. Tapi yang utama untuk kita siapa yang patut kita cintai? Nuhibbu alladhi nurid an nakun ma'ahu wa bi janibihi yawmal qiyamah. Kita mencintai orang yang kita bakal bareng bersama di awal kiamat. Manu? Siapa dia? Siapa orangnya? Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ayyal qarib minhu yawmal qiyamah naji. Karena orang yang terdekat di antara mereka, di antara orang yang dekat dengan Nabi, akan mengucapkan, akan mengatakan al qarib minhu yawmal qiyamah fi amanillah. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad akan selamat dan aman dari azab Allah. Al qarib minhu yawmal qiyamah yadkhul ma'ahu al-jannah. Orang yang dekat dengan beliau Nabi SAW akan masuk bersamanya di surga. Fa'asa an nakuna wa iyyakum qaribina min an-nabi Muhammad. Kita semua hadir semuanya dekat selalu dengan Nabi Muhammad di dunia. Nakunu fi dunya min ahbabihi fa nakunu yawm al-qiyamah ma'ah. Di dunia bersama, kita tinggal di dunia menjadi pecintanya, maka di akhirat akan bersama yang dicintai itu Nabi Muhammad. Dan ketahuilah kalian yang hadir di majlis mulia ini, cobalah sekuat mungkin, usahakan jangan hati kita menyantol pada seorang kecuali campolkan, ikatkan yang kuat dengan Nabi Muhammad dan ikutin cara hidup dan gaya hidup dalam keadaan kondisi kalian semuanya, dalam pakaiannya, dalam cara makannya, dalam cara minum dan yang diminum, dalam cara pandang melihatnya, dan ucapan-ucapan ikutlah pada Nabi Muhammad. Pasti kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Kalau tidak, maka celaka orang yang jauh dengan Nabi Muhammad. Maka hati-hati wahai orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang aku cintai. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang ahli cinta kepada Rasulullah. Saling mencintai sesama kita yang hadir dan saling mencintai dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan dengan cara majlis semacam ini kalian pasti harus tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau sudah kalian mengenal akhlak Nabi, maka tirulah. Apa artinya setelah kalian mengenal akhlak Nabi yang indah tapi tidak meniru dan mengikuti akhlak beliau? Karena setiap kalian usahakan, setiap kalian mendengar satu akhlak Nabi yang baik, niat dengan baik untuk ikutin, karena keberuntungan akan didapatkan saat ikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti Nabi pasti hati kita akan tenang dan orang hidupnya akan tenang dan bahagia. Dan akan hilang emosinya. Dan akan hilang sifat buruknya. Dan dia akan menjadi orang yang tenang, bahagia, dan sekitarnya pun akan tenang dan bahagia. Tidak mencaci orang. Tidak memfitnah orang. Tidak membenci orang. Tidak berbicara keburukan orang lain. Mengagungkan semua manusia. Menghormati semua manusia. Berkhidmat membantu semua manusia. Dan semua orang akan senang dari orang tersebut. Keluarganya akan senang. Istrinya akan senang. Apabila yang ikut perempuan, maka suaminya akan senang. Anak-anak kalian akan senang. Dan orang yang merasa aman dari kalian akan senang. Kau tenang, bahagia, dan orang yang sekitarnya akan tenang. Orang-orang yang kerja, pegawai kalian, saat kalian berakhlak baik, pekerjaannya akan senang. Kalau pembantu yang bantu kita akan senang, karena kita tahu kebaikan. Kenapa? Karena akhlak kalian baik. Tapi kalau ada orang yang akhlaknya tidak ikut Nabi yang tidak baik, mudah marah. Setiap saat marah sewa. Dia menginginkan orang lain supaya membantu dirinya, tapi dia hidup dalam kondisi sempit dan jenuh. Dan orang sekitarnya akan capek melihat sikap kita.
Orang hidup di antara orang yang banyak seakan-akan dia adalah orang bagikan syaitan. Karena dua sifat-sifat semua itu sifat baik dan buruk. Kalau tidak sifat baik ikut Nabi, ya sifat buruk ikut syaitan. Maka bersifatlah ambil sifat Nabi Muhammad SAW. Kalian pasti akan beruntung di dalam akhbar Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat semacam ini kalian akan mendapatkan kabar tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat-tempat majlis maulid-maulid yang sedang berada di lingkungan kita, kita dapatkan pelajaran akhbar Nabi Muhammad. Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yaqra'unhu jama'ah al-Imam al-Habsi atau al-Habib Umar atau Imam al-Dairi atau ghairuh. Seperti kalian Imam Habib al-Habsi atau Habib Umar Dawlami atau Diba dan yang lainnya. Maulid man? Maulidnya siapa? Maulid Nabi. Maulidnya Nabi Muhammad. Karena maulid al-Habsi, Baca kita maulid karya Habib al-Habsi tidak menyebutkan sejarah Habib al-Habsi, tapi sebutkan adalah sejarah Nabi Muhammad SAW. Maulid al-Habib Umar, maulid man? Maulid Nabi Muhammad. Maulidnya siapa? Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Illa jama'ah al-Habib Umar, jazakallah khair. Karena beliau mengumpulkan Habib Umar, mengumpulkan karya beliau, jazakallah khair. Dan semua karya-karya maulid, karya ulama, semuanya dalam membahas Nabi. Apakah maulid bukan sejarah Nabi? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Adab Nabi. Adab-adab yang ada pada Nabi. Ghazawat Nabi. Peperangan yang dulu dialami Nabi. Ini bid'ah lagi. Apakah ini bid'ah pada dalam maulid semuanya adalah sejarah Nabi, akhlak Nabi semuanya? Alladhi yaqul bid'ah huwa al-mubtada'. Yang mengatakan bid'ah, dialah sebetulnya orang yang bid'ah. Hadi sunnah. Ini adalah sunnah. Akhlak Nabi takraha tasma'ha sunnah. Akhlak Nabi dibaca kemudian didengarkan itu adalah sunnah. Nubdha al-hayat an-nabi tasma'ha sunnah. Kehidupan yang mulia dari Nabi kita mendengar adalah sunnah. Fahdhuru hadhihi sunan. Maka hadirlah. Alladhi biha tatanawwar qulubukum. Yang bisa menjadikan hati kalian akan mendapatkan nur. Wa tatashabbahum biha linabiyyikum. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti Nabi Muhammad. Wa yarda biha ankum rabbukum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Alhamdulillah ala hadhihi al-jalsati al-mubarakah. Alhamdulillah atas perkumpulan yang sangat berbahagia ini. Muassis hadhihi al-jalsa. Allah mudah-mudahan dibalaskan kepada yang mendirikan majlis ini. Hadha fakhrun lakum wa lil-balad kullaha. Dan ini satu kebanggaan buat kalian dan berbahagialah kalian yang menjadi jamaah majlis. Ma majlis yakun khair fi mahal illa yahfazullah dzalika al-mahal. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan satu majlis menjadi majlis baik, maka berarti Allah ingin berikan orang-orang yang hadir di majlisnya adalah kebaikan. Insyaallah ta'ul barakat al-jalsa hadi 'ala al-balad kulluhum insyaallah. Mudah-mudahan berkat majlis ini akan menyebar kepada lingkungan semuanya insyaallah. Lakin uhduru daiman. Tapi hadirlah dengan istiqamah selalu. Tabahu daiman. Dan ikuti gaya-gaya hidup. Waraqibu ashabakum man lam ya'ti irabbuhu fi an ya'ti. Dan ajaklah teman-teman kalian untuk hadir ke majlis ini yang belum pernah hadir. Ilal khair. Mengajak kebaikan. Ilal nur. Mengajak kepada nur. Ilal hidayah. Mengajak kepada petunjuk baik. Raqibu. Ajak mereka supaya bisa hadir. Beri semangat mereka untuk mau hadir. Bicara malah kepada mereka supaya mereka mau hadir. Karena dengan cara itu Nabi akan bahagia. Kullu man yahtam bi ummati Nabi Muhammad, al-Nabi yahtamu bih. Setiap orang yang peduli terhadap umat Nabi Muhammad, maka Nabi akan peduli terhadap orang tersebut. Yahtamu bi ummati. Maka bersemangatlah untuk mempedulikan, untuk memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW. Tujuhum anil khairat. Ajaklah mereka kepada kebaikan. Abriduhum anil ma'asi. Jauhkan mereka dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Al-ma'asi gadara. Maksiat adalah keburukan. Al-ma'asi wasaraha. Maksiat adalah kotoran, menjijikan. Al-ma'asi adab. Maksiat hakikatnya adalah adab. Al-ma'asi adalah khairat. Al-ma'asiat sebetulnya tidak ada kebaikan sama sekali. Walimada ya'ti binsan al-ma'asiat. Kenapa mereka mau melakukan kemaksiatan? Menzu'fil iman. Karena lemahnya iman. Wadzulmah fil qalb. Karena kegelapan yang ada dalam hati mereka. Hati-hati terhadap maksiat. Lama-lama setelah maksiat demi maksiat, hitam demi hitam, kegelapan demi kegelapan, maka hati kita akan hitam. Akhirnya hati tersebut akan mengeras. Dan sejauh-jauh hati dari Allah, jauh dari pandangan dan rahmat Allah adalah hati yang keras. Di antara tanda orang yang hatinya keras
adalah orang yang tidak pernah keluarkan air matanya takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau air mata kalian sempat menetes karena rasa takut kepada Allah, itu adalah kebaikan. Kalau satu ketika menetes air mata kalian karena waktu yang dibuang begitu saja, itu adalah kebaikan. Kalau keluarkan air mata satu tetesan karena takut kepada Allah, maka itu adalah kebaikan. Ibu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainan la tamassahu an-nar abada. Nabi bersabda dalam hadisnya, ada dua mata yang tidak pernah disentuh api neraka selamanya. Ain mata ta'amus fi sabilillah. Satu, pertama adalah mata yang menjaga melek tidak tidur waktu menjaga di sabilillah. Ta'amus ashabak. Menjaga teman-temannya dari hal-hal yang buruk. Ta'amus ahla biladik. Menjaga lingkungannya dari ancaman orang-orang yang kafir. Menjaga keluarganya, anak-anaknya. Wa'in kharij minha mithl adh-dhubab. Dan yang kedua adalah air mata yang pernah mengeluarkan walaupun seperti lalat, satu tetes air mata tapi keluarnya air mata tersebut dari mata yang hatinya merasa takut kepada Allah. Ketahuilah Nabi tiap malam mengeluarkan air mata. Dia menangis tiap malam sementara dia adalah orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang telah akan lewat. Kenapa kami tidak pernah keluarkan air mata? Kadang-kadang cuma pintar nangis karena masalah duniawi. Dan masalah keluarga, anak dan istri bisa nangis. Nangislah kalian karena takut kepada Allah. Nangislah kalian karena sering buang waktu sia-sia. Berapa sisa umur kalian? Kita tidak tahu, siapapun di antara kita tidak ada yang tahu sisa umur kita. Tidak ada yang tahu, walaupun orang yang sudah usia sepuh ataupun yang masih kecil sekalipun. Berapa sisa umur kalian? Tidak tahu. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati karena umur adalah waktu yang diberi. Isi umur kalian dengan pekerjaan baik, amalan-amalan baik. Sampai jangan terjadi datang kematian sementara kita masih berbuat buruk. Karena kematian datang tidak pernah musyawarah sebelumnya kepada orang. Tidak pernah izin kepada orang. Datang begitu saja orang kadang-kadang langsung jatuh meninggal. Jatuh di hadapan teman-temannya kadang-kadang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita berkah yang afiat. Khatimatan insyaallah. Untuk usia kita dengan husnul khatimah insyaallah. Barakah wa sa'adah fi mutaba'ati Nabi Muhammad. Keberkahan dan keberuntungan ada pada ittiba mengikuti Nabi Muhammad. Fi aqwali wa af'ali. Dalam ucapannya dan tingkah lakunya. Kama dzakarna fi kulli ahwali. Dan seperti aku sebutkan semua kondisi dalam kondisi apa pun mengikuti Nabi adalah keberkahan dari Allah. Idza ahbabta an-nabi takashabbah. Kalau kalian mengaku cinta kepada Nabi, maka kalian harus ikutin cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang seharusnya dikerjakan oleh kita, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Min jumlah al-adillah ala annaka tuhibbu Nabi Muhammad annaka tafrah idza dzukira ismuhu. Di antara tanda bahwa kalian mencintai Nabi Muhammad salah satunya adalah saat nama Nabi Muhammad disebut kalian bahagia kemudian berselawat kepada Nabi. Wa tukthiru salawat. Dan memperbanyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikutin cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza majlisuna hudurukum min adillatikum min al-adillah ala annakum tuhibbuna Nabi Muhammad. Dan insyaallah majlis yang kita hadiri semua ini adalah tanda bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'kum min ahbabin Nabi Muhammad. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan amal, walaupun kita illa mustani Nabi SAW. Tidak kami ucapkan satu ucapan dan tidak kami mengamalkan satu amalan kecuali dipaskan dengan cara Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya beliau adalah manusia paling afdol yang ada. Habib Rabbil Alamin. Kasih Allah Tuhan semesta alam. Syafi' lil mudhnibin. Yang akan memberikan syafaat bagi orang-orang berdosa seperti kita. Allah isma'na la yawm al-qiyamah. Kemudian beliau akan memberikan syafaat kepada kita yawm al-qiyamah insyaallah. Wa la yatakallam ahad minna 'an rakbi. Dan jangan satu pun di antara kita tidak ikut di belakang barisan kita. Dan kunu minhu qaribin insyaallah. Dan mudah-mudahan semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar aku ini majlis yang
Nabi bersabda dalam hadisnya, paling dekatnya kalian kedudukannya di dekatku nanti yaumul kiamah adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Hasil akhlakukum. Perbaiki akhlak kalian. Tus'alun wa yas'al man hawlakum. Kalian akan beruntung dan orang yang di sekitar kalian akan merasa beruntung. Wa ala qadri akhlaqikum yakunu qurbukum min al-habib. Tergantung kadar akhlak kalian maka kadar kedekatan itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadha al-mawdu' yanbaghi lana an natasabaq musabaqah. Untuk masalah akhlak ini baik saya seyogianya untuk kita saling bermusabaqah, saling berlomba-lomba untuk menunjukkan akhlak terbaik. Jangan sampai ada di antara teman kita yang mendahulu kita harus berubah. Jangan sampai ada yang lebih kecil, lebih mulia, lebih dekat akhlaknya ketimbang yang lebih besar kadang-kadang. Zul, la yatruk zawjatu tusbuku, zawja, la tatruk zawja yusbuka, akhlak. Wanita, seorang laki-laki jangan sampai perempuannya tertinggal akhlak Nabi, dan begitu juga seorang wanita jangan sampai laki-lakinya tertinggal, semuanya harus saling berlomba tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat tidak ada yang orang besar atau muda atau tua, tidak ada yang namanya ghani, kaya atau miskin, tidak ada raja atau menteri, tidak ada orang sakit, tidak ada fakir. Al-Qurb dengan Nabi ala qadri al-akhlaq. Kedekatan dengan Nabi bukan karena mereka semua, tapi kedekatan Nabi dengan akhlak. Ala qadri al-mal. Bukan karena kedudukan hartanya. Ala al-jamal. Bukan karena kejamaah gantengannya. Ala al-sin. Bukan karena usianya. Ala al-ilm. Bukan karena punya ilmunya. Ala akhlak. Yang paling utama menjadi dekat dengan Nabi adalah akhlak. Jangan sampai ada orang mendahului kita tentang akhlak Nabi Muhammad. Aqrab al-nas. Jadilah orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian ingin menjadi yang terdekat di antara yang hadir dengan Nabi Muhammad SAW? Maka kalau kalian ingin terdekat dengan Nabi di antara yang hadir, maka jadilah yang terbaik akhlaknya, maka kalian terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadilah kalian yang setiap saat memberikan senyuman pada seluruh. Kasih sayang pada saudara-saudaranya. Jangan pernah marah. Kecuali hal-hal yang haram. Kalau tidak, atau jangan sampai kita marah karena dunia. Jangan marah dengan karena keluarga. Dan jangan marah terhadap anak-anak. Jangan sampai kita marah emosi terhadap teman-teman kita. Dan bahkan jangan kita emosi dan marah kepada orang yang mencaci kita sekalipun. Bahkan jangan kita balas kemarahan orang yang menghina di depan kita. Dan bahkan jangan pernah kita marah dan emosi kepada orang yang mengangkat suara di depan kita. Jadilah kalian orang yang kokoh, jangan berubah dengan cacian seperti gunung yang kokoh. Jangan seperti orang yang seperti apa namanya tangkai yang kecil dari pohon. Tangkai tersebut setiap ada angin ketiup kanan ikut tangan, ketiup kiri ikut kiri, lemah sekali tidak bisa apa-apa. Jadilah kalian seperti gunung yang kokoh. Jangan tidak terpengaruh dengan tiupan angin. Dan tidak pernah terpengaruh dengan kilat dan guntur yang menghantam gunung tersebut. Sampai kalau ada orang yang coba ingin bikin anda marah, jadilah kalian orang yang kuat, jangan sampai marah. Di antara orang-orang soleh dulu pernah jalan di depan pasar. Kemudian saat orang soleh itu jalan, ada di sampah seekor anjing yang sedang makan makanan di sampah, kemudian dia berhenti di depan pasar. Kemudian ada orang yang kurang ajar dengan orang soleh, tidak senang dengan orang soleh. Mereka menghina orang-orang soleh. Ya fulan, ya fulan, kan man afdal anta am kan? Kemudian orang yang menghina orang soleh tadi mengatakan kepada orang soleh tadi, wahai fulan, lebih apakah di antara kalian kan anjing itu dan kamu itu mana yang lebih afdal di antara keduanya? Jadi soal hal. Kalian tahu soalnya? Kayak keluar mana yang terakhir hal soal hal soal. Coba bayangkan ada orang bertanya pertanyaan persis kepada kita antara anjing dan kita disamakan, apakah anjing dan kita mana yang lebih baik? Coba kalau ada orang tanya, wahai fulan, kamu sama anjing baik mana? Apa yang kau jawab?
apa yang ada dalam hati kalian saat mendengar pertanyaan semacam itu? Katakan. Pasti kalian akan musir orang tadi. Pasti akan mencap si orang tersebut. Pasti akan menghina orang tersebut. Bahkan dia akan marah terhadap orang tersebut. Mungkin bahkan kadang-kadang dia akan mukul orang tersebut. Coba apa kabar? Di sini akan kelihatan akhlak kalian seperti apa saat diucapkan ucapan semacam itu. Apa ucapan orang soleh tadi yang ditanya antara anjing dengan diri dia baik mana? Dan dengarkan jawab hakikat adalah jawab yang mestinya kita semua sama jawabannya. Man afdal anta am kalb? Ditanya siapa yang afdal, engkau atau anjing itu? Kemudian orang soleh itu berkata, marhaba, kalau kau tanya itu, saya akan jawab pada pertanyaan kamu dengan farhan, dengan senang. Kalau kemudian jawaban orang soleh tadi mengatakan, kalau ingin tahu jawaban sebenarnya, akan aku jawab. Kalau aku nanti di akhirat nyebrang shirath, selamat sampai masuk surga, aku lebih baik dari anjing. Tapi nanti kalau saat aku nyebrang shirath, saya jatuh terpleset ke neraka, anjing lebih baik dari saya. Ada kalam sahih? Ini ucapan yang benar. Ada jawab kullu wahid minhum. Coba, jawaban ini sepertinya jawaban kita semua. Benar, kondisi itu, kondisi yang terbaik adalah itu. Man dakhalal jannah fahani'an lahu, man lam yadkhulil jannah alwailu. Orang yang masuk surga adalah orang yang mulia dan beruntung, dan orang yang terpleset masuk jurang neraka maka celaka bagi dirinya. Hadhihi al-akhlaq yanbaghi takun fina. Dan akhlak semacam ini seharusnya ada dalam diri kita semua yang hadir malam hari ini. Ma'a man la yahibba. Sama dengan orang terhadap orang yang tidak suka sama kita. Bagaimana kondisi kita sekarang? Kadang-kadang marah kepada bukan orang yang menghina, sama keluarga kita, sama anak kita, marah lagi, marah lagi, marah apa dari akhlak kita, dari Nabi Muhammad yang kita tiru? Muslimin. Padahal mereka Muslimin. Nabi. Bahkan mereka ngaku cinta Nabi SAW. Dusta cintanya. Kalau cinta betul-betul maka ikuti akhlak Nabi SAW. Kalau cinta sejati pasti akan mengikuti langkah Nabi SAW. Apakah pernah mendengar sejarah Nabi, Nabi pernah marah kepada seseorang? Sampai bahkan kepada orang kafir sekalipun. مرة من المرات بعد غزوة من الغزوات جاء النبي إلى عن شجرة وعلق سيفه فيها ونام صلى الله عليه وسلم. Satu ketika setelah pulang dari peperangan Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi istirahat di bawah pohon tiduran dan dicangkulkan pedangnya di atas pohon dan Nabi duduk di bawah pohon istirahat. Kemudian datang seorang kafir yang benci sama Nabi. Bukan Muslim, kafir. Bukan saudaranya. Kafir. Adu. Musuh. Dan menginginkan membunuh Nabi Muhammad SAW. Membunuh manusia yang paling mulia. Dan kemudian ambil kafir tadi ambil pedang tersebut yang di atas pohon dan diacungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kaget kemudian bangun. Kemudian Nabi bangun SAW. Kemudian orang kafir mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi kamu saat ini saya pegang pedang, kamu tidak pegang pedang, satu kali tebasan kamu akan mati. Dan dia memang mau rencana untuk membunuh Nabi SAW. Akhbasniya. Paling buruknya niat. Awsakhniya. Paling kotornya niat. Asyad kafir hal. Paling buruknya orang kafir yang akan membunuh Nabi saat itu. Kalau Nabi, Allah yang na'am. Nabi. Nabi langsung mengucapkan setelah itu, siapa yang akan menghalangi saat saya membunuh? Maka Nabi mengatakan, Allah yang akan mencegah kamu untuk membunuh saya. Ucapan Nabi yang luar biasa tersebut menjadikan orang kafir bergetar tangannya sampai pedangnya jatuh. Kemudian Nabi ambil pedang tersebut. Saat itu Nabi benar balik bertanya, sekarang kalau saya membunuh kamu, siapa yang bisa menghalangi saya membunuh kamu? Kemudian orang kafir itu langsung bicara, kamu adalah saudara saya yang baik. Kalau begitu kata Nabi, itu kalau begitu kamu ngaku saya orang yang baik, ya sudah, kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Masuklah Islam. Maka orang kafir mengatakan, aku tidak akan pernah masuk Islam. Tapi Nabi tidak membunuh. Masuklah Islam.
dia tetap ngomong aku tidak akan pernah masuk Islam. Lakinnani ana adhhab insyaallah adhhab at-tariq ma uharrid 'alaik kafiri wa la syai' min amsi bas kalimi muta'addi. Ma uharrid 'alaik had wa la syai' 'alaik. Rabbi, izinkan saya walaupun tidak memeluk Islam, biarkan saya selamat, izinkan saya jalan, dan saya janji tidak akan ngajak orang Islam untuk menyerang kamu, ngajak orang kafir untuk menyerang kamu lagi. Tidak uridu Islam. Dia mengatakan aku tidak ingin Islam dan jangan Nabi membunuhnya dan izinkan saya jalan itu saja selamat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Maka Nabi jawab, salah, kamu bebas dan aman. Coba tunjukkan, lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau ada seorang kafir yang tadinya sudah mau membunuh Nabi dan Nabi punya kesempatan untuk balas untuk bunuh, tapi tidak dibunuh. Ini mah akhlak. Coba lihat ini perlakuan ini akhlak ini berlaku pada orang yang kafir. Sama musuh yang akan membunuh Nabi. Dimaafkan begitu saja. Kita ini cuma minta musamahan berikan apa pada saudara kita, kerabat kita sama muslim, saudara kita. Kenapa kita tidak mau pada itu saudara kita? Kadang-kadang di antara mereka satu sama lain saling putus, saling terhari. Satu sama lain saling membenci dalam hatinya. Mana akhlak Nabi SAW? Ikutin akhlak tersebut. Bi'akhlaq Nabi Muhammad. Bukan akhlak Nabi Muhammad. Nasehatullah ini dan wiyah dengan takhalul berakhlak ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk ikutin akhlak Nabi Muhammad. Nasehatullah di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Nasehatullah ini hasil akhlakina. Mudah-mudahan Allah menghiasi akhlak itu dengan yang baik. Arzakina. Meluaskan rezeki kita semua. Berikan kita kesempatan taubat. Ampuni dosa-dosa kita. Terima apapun yang kita kerjakan dengan kebaikan. Menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Dan memperbaiki kondisi kita. Semua yang ada di rumah kita Allah berikan. Berilah nur dalam hati kita. Allah mahdina biman hadi, wa'afina biman afi, wa'afina biman tawlid, wa'afina biman ati. Kita syabat wa'akul itu sunnah, wa'afina wa'akul itu sunnah, wa'akul itu keramah. Akhudna wa'ya'amu minibati nadam, wa'ayamu qiyam, wa'absurri al-fatiha, ila hadwati Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak kepada Habib Ali yang telah memberikan tausiah. Natul ziyadah barakah minkum pikiran doa maulid wa ijazah li jami'ah ijazah ikhlas untuk madad wa maulid ya Allah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa musallatu wa salamun ala sayyidina اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين صل وسلم على سيدنا محمد الاخرين صل وسلم على سيدنا محمد الاعلى الموجودين ولقد اسدت لنعم من اوصاك وتحيي القلوب وتهيئ الاشجان والله لا اثم عليه فما يزال من دون منا او يكون مهتدانا لكن حب في سائر كتعلم لي صفوات ربنا وعدانا وقال لنا الأوصانا
الفاتحة. Beliau anjurkan untuk selalu melazimi kita pula sholat dan sampai kita mendapatkan keberuntungan mudah-mudahan di dunia sampai akhir. Fa'inna al-adhkar hadhi tahfudzul insan fi dunya wal akhirah. Karena pikir-pikir yang kita baca itu insya Allah akan menjaga dan melindungi kita dari kehidupan dunia. Tahfudz dinu wa tahfudz imanu wa tahfudz jismu. Bahkan akan menjaga agamanya, menjaga keimanan dan bahkan menjaga tubuh kita dari hal-hal yang buruk. Maka rutinkan pikir tersebut. Jangan cuma seminggu sekali, bahkan bacalah setiap hari di rumah-rumah kalian. Kalau seperti yang kalian baca di majlis-majlis, maka jangan cuma di majlis saja, di rumah kalian melanjutkan terus bacaannya tiap hari, karena wirid ini tiap hari dibaca. Illa al-yahud wa nasara alayna man sahih ibadah minum mada fikir Yesus Muhammad din al-Islam hatta fi ibadah ta'udullah, hatta fi ibadah ta'udullah, hatta fi ibadah ta'udullah. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak bisa ibadah, tidak sah ibadahnya kecuali di gereja atau di tempat ibadah mereka. Tapi kita orang Islam beribadah di mana pun, di kantor, di toko, di rumah, di mana pun kita selalu beribadah. Cahayai rumah kalian dengan cahaya dikit. Fi aswatul kufar, fasikin, fitrat, aswatul du'an, aswatul adkar. Jangan sampai suara-suara orang kafir dan televisi, suara orang fasik yang terdengar di rumah kita, tapi tidak pernah terdengar suara Al-Quran dan dikit di rumah kita. Yahfaz baitak. Jaga rumah kalian dengan dikit. Akan dijaga oleh Allah orang yang dalam rumah kalian. Nanti kalau sudah tidak ada dikit dan Quran dibaca, maka ada yang masuk seperti orang-orang fasik dalam televisi, kalian menyebab orang. Karena kalian tidak menghiasi rumah kalian dengan dikit. Perhiasi, hiasilah anak-anak, perbaiki anak-anak kalian, perbaiki harta kalian, hasil iman, perbaiki iman kalian, hasil jisman, perbaiki bahkan jisim kalian. Dengan zikir dari maka Allah akan jaga. Dengan cara membaca zikir yang ada dalam kitab khulas sholat. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk selalu istiqamah apa yang ada dalam kitab tersebut semampu kita. Dan kalian saya ijazahkan semuanya dari kelas Ramadan. Kita jawab tobit al ijazah. Terima kasih banyak kepada beliau. Mudah-mudahan ijazah yang beliau sampaikan jadi ikatan kita dengan beliau dan guru-guru mulia kita insyaallah. Seperti wasiat beliau, lazimi karena sudah dapat ijazah maka lain saat kita melazimi insyaallah manfaatnya lebih besar insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.